Okay, kita nak masak sambal telur. Lupa sambal apa. Bahan-bahannya, bawang putih sebiji sahaja, bawang merah, itu semua. Kalau mau banyak, mungkin mau banyak. Lepas tu bubuh belacan secukup rasa. Jangan apa, kurang, jangan terlebih, jangan melebih, jangan ketagih. Gitu. Terus seterusnya kita letak chili bowl dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita tengoklah agak-agak kalau sambal rupa dia macam pucat nasi tu, kita bowl bahas lagi. Tak ada apa lah, biar jangan terdekup lah. Bowl segi. Kalau mau berahi pedang, banyak sikit. Aku tak berahi pedang sangat kan. Segias-segias nampak pucat macam tu orang tak uti masak. Dah apa lah ya. Rumah aku kan. Alright, kita masukkan asam keping. Letak sikit asam keping. Saya letak lebih sikit supaya ada rasa masam-masam. Kita masukkan gula. Gula kelapa, gula kabur, gula-gula gula merah. Tapi saya pakai yang original, yang tak ada, yang tidak ada campuran dengan gula putih, okey? Supaya nutrisinya di situ. Ya Allah, ya Tuhan tu. Siapa yang makan makanan yang semacam ni, Allah lembut salah satu mereka. Jadikanlah mereka hamba yang taat padamu, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang soleh, ya Allah. Okay, kita masukkan garam. Okey, cili dia dah masak. Kita masukkan air sedikit. Begitu. Okey, kita masukkan air lagi. Kita tengok tekstur dia. Sampai dia agak-agak cair sikit lah. Okey, mari kita biarkan. Biarkan dia menggelegak. Okey, kita masukkan telur. Kita comel macam tu. Okey, dan kita letak filling lah. Okey, telur ni jangan dikacau-kacau, nanti dia pecah. Jadi kita tutup je. Tutup yang tu bagi dia steam masuk. Okey, yang terakhir kita letak bawang. Okey. Saja letak tepi-tepi ni sebab takut nanti pecah. Di tengah-tengah itu pecah telurnya. Kita nak menjaga telur tu supaya dia tak pecah. Halas. Hai, masaknya dah siap. Inilah dia sambal telur. Makan dengan nasi panas-panas dia saja pun mega. Woo!